Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di survei internal TPN Ganjar Mahfud. Namun Gibran enggan mengomentari hasil survei tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal hasil survei internal kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Gibran enggan mengomentari lebih rinci dan malah menyebut dirinya cupu. Survei internal diumumkan tim pemenangan Ganjar Mahfud usai debat Cawapres Rabu 27 Desember 2023 lalu. Hasilnya Prabowo Gibran 41,1%, Ganjar Mahfud 37%, Anies Muhaimin 21,7%. Dari TPN nama Mas Prabowo Gibran lebih tinggi gimana Mas? Apa? Yang survei TPN nama Mas Gibran lebih tinggi daripada Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Enggak lah. Saya ini cupu aja kok. Mas, yuk balik kantor. Jadi, balik. Bisa dibilang orang-orang dari TPN ini masih ada yang dukung Pak Gibran, Mas? Apa? Bisa dibilang masih banyak yang dukung Mas Gibran dibanding Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Enggak lah. Di semuanya mereka.